Siren Head dikenal sebagai monster humanoid yang memiliki perawakan jangkung dan tubuh yang kurus kering layaknya mumi. Ciri khas makhluk ini adalah kepalanya yang berbentuk sirene yang terbuat dari logam berkarat. Mengutip dari situs Feline Fandom, makhluk yang disebut dengan Lamphead ini memiliki suara unik yang mampu menjerat mangsa. Pejalan kaki, orang tersesat, dan anak-anak menjadi target mangsa yang kerap diincar oleh Siren Head. Bagi Anda yang penasaran dengan asal-usul makhluk misterius ini, langsung saja simak penjelasan berikut. Asal-usul Siren Head. Sosok Siren Head diciptakan oleh seorang seniman asal Kanada, Trevor Henderson, pada tahun 2018 silam. Kala itu, Henderson memperkenalkan Siren Head melalui postingannya di akun Twitter pribadinya. Postingan itu menampilkan sosok Siren Head yang berdiri di tengah kuburan pada siang hari. Siren Head tampil dengan tubuh kurus kering, kepalanya terdiri dari dua buah sirene dan seutas kabel. Tidak disangka, makhluk menyeramkan tersebut berhasil mencuri perhatian pengguna media sosial. Postingan Siren Head di Twitter sukses meraup 1.300 like dan lebih dari 250 retweet. Kemudian pada tanggal 30 April 2020, makhluk tersebut mulai viral karena seorang editor bernama Alex Howard mengunggah video Siren Head di akun TikToknya. Dalam video tersebut, tampak sosok Siren Head yang tengah berjalan menghampiri kota pada malam hari. Monster itu mengeluarkan bunyi sirene polisi dan juga tembakan. Video tersebut berhasil mendapatkan 3,5 juta like dan 1.380,8 ribu komentar pada tanggal 27 Oktober 2021. Tidak hanya populer di TikTok, makhluk itu juga kerap dibahas di platform YouTube. Kemampuan Siren Head. Seperti pembahasan sebelumnya, Siren Head tampil dengan kepala yang berbentuk sirene. Berdasarkan informasi dari Monster Fandom, suara yang dikeluarkan sirene tersebut dimanfaatkan untuk memikat korban ke dalam perangkap. Suara yang dikeluarkan Siren Head sangat beragam, mulai dari suara sirene, keadaan darurat, serangan udara, tembakan, binatang, anak-anak, hingga teriakan manusia yang meminta tolong. Pencipta karakter Siren Head menjelaskan bahwa mungkin Siren Head memiliki kaset dan tape recorder di dalam tubuhnya, sehingga makhluk itu dapat menangkap beragam jenis suara. Henderson juga memaparkan bahwa Siren Head menunjukkan jumlah kepala yang berbeda-beda di depan setiap orang. Siren Head tidak memiliki mata, namun ia masih bisa melihat karena dirinya merupakan makhluk supranatural. Monster berbahaya itu kerap kali muncul di tengah hutan yang sepi dan juga sunyi. Dia memanfaatkan bentuk tubuhnya yang ramping untuk bersembunyi di balik pepohonan. Jadi secara garis besar dapat dikatakan bahwa Siren Head adalah makhluk humanoid bertubuh jangkung dan juga kurus dengan kepala yang berbentuk sirene. Lalu siapakah yang menciptakan Siren Head? Siren Head diciptakan oleh Trevor Henderson, seorang seniman asal Kanada. Lalu mengapa Siren Head viral pada tahun 2020? Siren Head mulai viral pada tahun 2020 usai seorang kreator TikTok mengunggah cuplikan video tentang aksi Siren Head. Nah itulah beberapa informasi menarik mengenai Siren Head, makhluk jangkung menyeramkan yang bisa mengeluarkan suara aneh.